main nombor 5 untuk pasukan Melo Siva. Ah, bahaya. Sayang. Kesilapan sebegitu harus dielakkan. Lebih-lebih lagi pada perlawanan akhir. Dipersalahkan pemain nombor 10. Pasukan Kakapulma. Dia menunggu tadi. Muhammad Iman. Ada sepakan. Sepakan. Di 9, di manakah kita? Siva masih lagi berlari di atas padang. Tiga, empat, lima pemain Kakapulai dihantar untuk memburu jaringan. Peluang. Dan juga pemain nombor 15 mereka sentiasa akan berlari tiga ke hadapan. Iskandar, dia dicabar. Terlepas jaringan pertama. Bahaya pemain nombor 8 kali ini. Sayang. Advantage diberikan. Siva tolakan. Dijatuhkan untuk sepakan. Siapa yang akan mengambil sepakan? Peluang kali ini. Ada sentuhan untuk pasukan Melur. Main nombor 15. Dibaca dengan baik. Setakat ini ya pada saya. Main nombor 11. Tanesh. Cantik kali ini. Fapus yang dicari. Keluar. Main nombor 7 juga. Dibawa masuk sentuhan pertama. Dijatuhkan sekali lagi. Acap kali sebenarnya. Gis Warren. Cantik. Ada dibiar. Dijatuhkan sekali lagi. Akan mengambil sepakan. Peluang. Cantik rebatan. Oi. Itu adalah rebatan yang cukup menang. Peluang 1-2. Terbuka jaringan kedua dari jurang sebelum mereka ke bilik persalinan. Cantik tening yang cukup menarik. Dia dikawal sekali lagi. Peluang. Placing yang cuba. Itu jelas kekasaran yang dilepas. Cross yang cukup menarik. Dijatuhkan kali offside yang terlepas. Main nombor 7, perhatikan dia berada di peluang. Diselamatkan sekali lagi. Cantik. Dirampas. Dikeluarkan dengan 3 gol jaringan. Peluang. Cantik kali ini.
sedikit saja melepasi yang gol. Tolakan. Dijatuhkan. Jelas siapa. Mana arah tuju bola Siva. Cantik. Tenang saja dia. Ke tengah. Peluang. Oi. Foul yang di. Peluang untuk Kang Kepulai menggandakan jaringan. Terus tepat kepada penjaga gol. Kawalan yang cukup baik dari Siva. Peluang. Kang Kepulai melora datang lagi. Rebatan kali ini. Sekukan tak menjadi. Baki perlawanan tak sampai 10 minit. Tidak termasuk masa sebenar perlawanan. Terus kata pengadil. Cantik kali ini. Peluang diselamatkan sekali lagi oleh penjaga gol.